Pasminal adalah obat untuk mengatasi kram perut? Mari kita bahas. Spasminal merupakan obat untuk mengobati nyeri yang timbul pada keadaan kolik. Spasminal mengandung hyoscine butylbromide dan paracetamol. Paracetamol bekerja sebagai obat analgetik yang berfungsi untuk menghilangkan nyeri, sedangkan hyoscine butylbromide bekerja sebagai obat spasmolitik yang secara langsung merelaksasikan otot polos. Kolik abdomen atau sakit kram perut yang kadang disebabkan bakteri, radang pada usus, radang pankreas, dan usus buntu. Dosis umumnya diminum 3 kali sehari 1 tablet, maksimal 4 tablet. Sebagai perhatian, tidak untuk mengobati sakit otot pada gejala-gejala flu, rematik, lumbago, sakit punggung, bursitis, sindroma bahu lengan. Karena dapat menimbulkan agranulositosis yang berakibat fatal, maka sebaiknya tidak digunakan dalam jangka panjang terus-menerus. Obat ini kontraindikasi pada pasien yang memiliki gangguan fungsi hati, penderita kolik yang sedang dalam keadaan hamil ataupun menyusui, penderita yang memiliki tekanan darah rendah atau tekanan sistolik kurang dari 100 mm air raksa. Efek sampingnya berupa reaksi hipersensitivitas, reaksi pada kulit, misalnya kemerahan agranulositosis, gangguan saluran pencernaan. Kisaran harganya yaitu Rp3.600 sampai Rp16.000 per strip. Harga berbeda di tiap apotik.